Halo guys, balik lagi bersama Bang Jo. Dan ini bisa kalian lihat di tangan saya ini udah ada yang namanya Pocket Station. Itu adalah hidden dari game Harvest Moon ini juga. Jadi ini juga hidden script yang ada di game Harvest Moon ini. Ada tiga. Ini ada tiga ya. Ya sebenarnya satu aja cukup sih. Ini namanya Pocket Station. Latihlah kurcaci panen di dalam sini. Ini gimana cara melatih mereka? Saya juga nggak tahu. Ini namanya Pocket Station. Kalian ada yang pernah lihat atau belum ini? Kita coba aja di sini. Kita akan ke campnya si kurcaci terlebih dahulu. Kita coba apakah mereka mau masuk ke dalam sini. Bagaimana sih ya? Ini nggak tahu ini kenapa kok jadi di hidden, padahal ini itu sudah jadi. Ini sudah ada tampilan fisiknya. Kalau kemarin-kemarin kita review hiddennya kan nggak ada tampilan fisiknya. Ini ada tampilan fisiknya loh, Pocket Station ini. Kenapa sama pengembangnya nggak jadi dikeluarkan ini, malah ditaruh di hidden. Oke, ini dia campnya, itu masih dikunci ya. Mungkin sepertinya akan kita tunggu dulu sampai buka ya. Mungkin untuk mempersingkat waktunya juga akan kita percepat aja ya, biar nggak lama-lama. Dan oke, sudah jam 9. Kita bisa masuk. Kita coba ini tanya-tanyain si kurcacinya. Silakan Budum. Oke. Ini kita sudah bawa Pocket Station dan kita tanya-tanyai, dan ternyata ini tetap sih nggak terjadi apa-apa, cuma meminta bantuan seperti biasanya saja. Dia juga nggak mau masuk ke dalam situ. Gimana lagi ya? Ini kalau kita klik kotak-kotak ini juga nggak bisa. Ini, nah ini yang ini kita klik kotak dan yang ini kita kasihkan. Tadi juga nggak terjadi apa-apa. Itulah. Kita coba anulah, diatur-atur lagi lah. Kita hilangkan dulu. Setelah itu coba kita klik kotak-kotak. Tetap sama seperti yang tadi, ini menawarkan bantuan. Ya kalau love-nya kurcaci itu sudah penuh, kita ya bisa minta bantuan ke para kurcaci ini. Cuma untuk alatnya ini ternyata tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin oleh sebab itulah dikasihkan ke hidden script, nggak bisa buat apa-apa. Ini kita hilangkan aja nih. Kotak-kotak ini juga nggak terjadi apa-apa dari tadi. Nggak tahu lagi aku harus gimana ini. Jadi Pocket Station itu ada buat melatih kurcaci, tapi tidak bisa digunakan. Mungkin karena itulah ditaruh di hidden scriptnya. Nama menawarkan mereka pekerjaan seperti biasanya, pasti kalian sudah pernah lah nawari kurcaci pemanen pekerjaan. Atau mungkin jangan-jangan setelah mereka bekerja, mereka baru masuk ke Pocket Station ini. Barangkali seperti itu. Ya kalau seperti itu ya cobalah. Kalau gitu kita kasih mereka pekerjaan aja. Kita tanya-tanya semuanya aja. Kalau gitu bisa kita kasih semuanya pekerjaan untuk mereka datang ke rumah. Setelah itu kita tanyain lagi pakai Pocket Station ini, apakah bisa digunakan ya Pocket Station ini. Kita coba aja, kita tanyain semua kurcaci ini.
langsung suruh seminggu. Lumayan sih ini ya, seminggu gak mau bekerja. Gak apa-apa, gak apa-apa kok. Berapa lama? Seminggu aja, gak usah lama-lama. Oke, oke. Terus yang ini kita juga tanyain, yang warna kuning silahkan duduk. Oke. Ya sebenarnya sih nggak minta bantuan, tapi menunjukkan pokok station karena semuanya nggak ada yang mau, akhirnya kita minta bantuan. Seperti itulah. Seminggu aja ya, nggak usah lama-lama. Seminggu, seminggu itu lama. Ini yang warna biru muda. Oke, biru muda atau si Dian. Ini kita tanya-tanya juga bantuan ya. Ini kita suruh dia untuk menyiram aja lah ya. Nah, tunggu aja, nggak usah lama-lama. Oke, setelah itu yang ini si ungu, kita kasih dia pekerjaan ini si ungu. Merawat. Nah, oke sudah. Seminggu juga. Ya nggak salah lama-lama. Dan ini juga yang warna merah. Oke, ini kita pilih yang ini aja lah, panen aja lah, nggak apa-apa lah. Seminggu juga, seminggu aja, nggak usah lama-lama. Oke, ini tadi kayaknya belum. Oh sudah ya, ini tadi sudah. Tadi juga sudah. Ini sudah semua, nggak ada yang terlewat. Besok mereka akan datang jam 6. Oke, tetap kita tunggu. Tetap nggak bisa juga ya pakai buka station ini. Ya, semuanya akan datang jam yang terakhir juga. Setelah kita balik, kita balik dulu. Mungkin besok mereka baru ya di prestasinya ya. Yang tahu juga sih, soalnya hidden script. Dari kalian mungkin ada yang pernah nemu ini enggak sih? Enggak ada ya. Ini kita harus menemukannya di script-script tersembunyi di Marvis Moon. Jadi ini tuh enggak pakai script tambahan. Jadi ini sudah ada di dalam gamenya. Ya cuma kita keluarkan aja file-file tersembunyinya, cuma baca sih. Kita lihat, harusnya mereka semua sudah datang jam 6 pagi ini. Dan itu dia, para kurcacinya sudah datang, sudah mulai menyebar dengan tugasnya masing-masing. Ini di kotak-kotak juga enggak bisa, dia enggak mau masuk ke dalam sini. Bagaimana sih, enggak mau juga masuk-masuk ke sini juga enggak mau. Apa coba kita tanyain aja ya, bentar juga enggak mau juga, dia mengabaikan apa yang kita bawa.
nggak mau sepertinya. Nggak mau semua. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya kali ini. Like jika kalian suka, jangan lupa untuk di subscribe juga. Saya Bang Jo, see you.